Alhamdulillah saya dari kelinci, dari awalnya sedikit sampai sekarang punya ratusan ekor, awalnya dari kelinci. Kalau memang kita ada kemauan, pasti ada kesuksesan. Belajarlah mencoba untuk memahami jenis kelinci dan karakter kelinci itu seperti apa. Jangan mudah menyerah dan jangan mudah putus asa. Di mana Anda mencoba, di situ ada banyak peluang. Saya saat dari Kemang, usaha saya sekarang beternak kelinci. Dari awal terjadinya COVID, saya berusaha untuk memutar otak gimana caranya saya menambah penghasilan. Alhamdulillah, beberapa bulan ini perkembangan kelinci saya maju pesat. Penjualan saya dari media sosial sampai jual langsung ke konsumen, ada yang pengepul datang ke sini, dan beberapa macam-macam wilayah juga datang ke sini. Mereka tertarik karena satu, kelinci saya terawat dengan rapi. Dua, pemeliharannya juga bagus. Harganya juga terjangkau. Mereka kan kalau pengepul itu nyarinya dari harga termurah. Dia mungkin perbandingan harga, terus datang ke sini gitu. Ternyata lihat kelinci, perawatannya seperti apa. Ya Alhamdulillah mereka minat. Kelinci itu simpel perawatannya, cukup mudah. Satu, misalkan dia sudah cukup umur dari 6 bulan sampai 7 bulan bisa dikawinkan. Nah, setelah dikawinkan kita tunggu 1 hari setelah dikawinkan, 1 bulan ke depan dia sudah beranak. Misalkan kayak lokal, lokal kan cukup simpel, makanannya cuma rumput. Kalau emang kita punya dana modal yang lebih, kita beli pelet, beli makan-makanan yang bervitamin, ya insya Allah ke depannya anaknya juga banyak. Bisa satu indukan bisa menghasilkan 5 ekor sampai 10 ekor dari lokal. Kalau yang hias juga hampir sama, tergantung perawatan, tergantung ownernya yang merawat. Misalkan pakannya cukup, gizinya juga cukup, insya Allah kedepannya juga lebih bagus. Soalnya kenapa? Kita usaha nggak mudah, kita usaha juga nggak gampang, harus punya proyeksi ke depan. Gimana caranya kelinci kita bagus, kelinci kita sehat, kelinci kita bisa dipasarkan ke orang lain gitu. Kelinci berkualitas bagus, kita lihat dari pakan yang cukup, kita kasih pagi sama sore, sore harus banyak pakannya, karena kelinci kan binatang pengerat, kalau malam dia masih banyak bergerak. Nah, setelah pagi kita bersihin kandangnya, sisa-sisa makanan yang ada di kandangnya kita bersihin, terus kita sapu, kita bakar, nah, pupuknya kita kumpulin, air kotorannya juga kita kumpulin, air urinnya kita kumpulin, Alhamdulillah itu udah ada penampungnya. Dari 1 liter saya jual bisa 5.000, ada yang 10.000, ada yang 3.000, tergantung pemakaian mereka yang banyak. Nah, Alhamdulillah sekarang saya udah kerjasama dengan pertanian di daerah Bojong. Mereka menanam timun hektaran sama terong banyak. Jadi ngambilnya pupuk dari sini, pupuk organik. Nah, perbedaannya sangat jauh. Mungkin karena kalau yang itu udah kimia, kalau ini kan masih organik, jadi masih alami gitu. Jadi nggak ada campuran yang lain, cukup pupuk, urinnya aja udah cukup gitu.